Teman-teman semuanya, selamat datang di JGP Channel The House. Let's go. Apakah kita bisa mengalahkan musuhnya? Apakah saya dapat senjata? I need a weapon. Bangke lah. Lah, baru mau kill. Kan untuk luar kan. Gak ada face gue, menang dong gue tanpa face. Ya disampain asem, begini mulu dah gue. Thank you. Sini dibantuin gue lah. Ratain disini. WM. Temennya mau nge-repep kayaknya. PSM meleduk lagi nih. Gua pakai aja kali dua guys, daripada nggak ada scope nih kali dua gua. Oke, okay, nice nice. Kita belum nih guys, setidaknya dapat 6 kill. Hei hei. Pasti ada turunin lagi. Gua pakai PS, pakai Rambo dulu aja. Menang gua tadi, nggak ada face. Oke, benar gua. Masih satu player in area ya. Belum ada tambahan musuh. Belum ada turun guys, sabar. Tunggu ada yang turun dulu, kita pantai dia. Nggak ada yang turun ya. Mari kita bar-bar aja kali gitu ya. Let's go. Kita kan dapat kill lumayan, pasti ada nyawa. Nggak nambah musuhnya guys, belum tempat lain orang itu. Oh, nggak zona pantesan.
cabut ya, kita ke tempat satunya guys. Lumayan dapat 6. Sok keras kau pecah lele. Kita kau beri mati meninggal nak pecah lele. Keren DBS hebat ha. Gua gaya-gayain loh. Kesel enggak lama gua. Langsung keluar game ya ha? Oh enggak. Nah, keluarlah kau. Hai. Mungkin dia emosi guys. Kill tugas bang aja. Alamak, pula gua. Lumayan, nambah 1 kill. Emang targetnya satu doang sih. Gak mulu-mulu gue mah. Ada satu kita embat, ada satu kita embat. Mati rek musuhnya ya. Oh itu dia. Turun gak dia? Situ dia. Culun betul kau. Sini minta tireknya boy. Aduh, lu pakainya gak bener. Sini gua ajarin cara mengenal T-Rex mainnya benar guys ya. Kayaknya T-Rex tanpa T-Rex gak bisa menang sih. Ya gak bisa meninggal gitu loh. Lu bisa kan enak ya. Kita masih ada nyawa nih, harusnya main barbar kita. Kejar-kejaran terus sama T-Rex ya. T-Rex deng. Kayaknya ada sendirian guys, makanya gak ada yang nembakin gua. Kalau temennya pasti ada yang nembakin gua. Eh, turun guys. Meleduk deh mobil gua. Eh mobil gua. Tirek gua mau meleduk guys. Tirek gua meleduk guys. Pecah lele. Tuh gak mati gua ketimpa tirek. Ya kena where am gua asem. Bang, kayak lo ada yang ini kayak cover terjauh. Oke banget ya. Mati situ, gua gangguin nih kalau gua di ini. Mati. Ah, mati kalau untuk ring. Tetap mati, tetap mati. Eh, tolong. Tolong. Makasih, Bang. Yang ngenokin gua jauh pakai sniper. Ah, itu tuh. Ada T-Rex tapi. Tembakin lu, Bang. Mantap, Bang. GG, Bang. Terima kasih, Bang. Oh, ada yang turun dari T-Rex, Bang. Depan kita ada T-Rex, Bang. Mau diinjek nih. Enggak ada. Mantap, Bang. Mantap. Sini aja. Nah, di atas sini aja, Bang. Enggak bisa diinjek, Bang. Bisa enggak, Bang? Waduh, kenok kocak. Maaf. Bang. Yaudah. It's safe here. Save me. Capek deh. Maaf, Bang. Kirain bakal di-repep. Abangnya mati juga, Pak. Gak apa-apa lah, dia gak secure kill gue. Abangnya bingung gue. Panik-panik dia. Santai aja kali, bro. Abangnya meninggal lagi. Alah, udah nari T-Rex dia, Tem. Aduh, ada yang deket, eh. Turun juga nih.
macam. Haha. Ah, dulu. Ada temannya enggak ya? Gua enggak ada smoke lagi. Mau ngeluting dulu nih. Semoga enggak ada, guys. Jenis pecel lele jenisnya ya. AWM gua mana tadi? Gua mati di mana, guys ya? Hilang dong AWM gua. Gua mati di mana gua? Lupa gua mati di mana, cuy. Kocak enggak tuh? Mati kau. Eh, ada dekat, cuy. Aduh, ada yang di belakang lagi. Ah, semua TTP semua, cuy, musuhnya malas gua. Nah, perang orang itu, perang orang itu, perang orang itu, guys, perang orang itu. Si pecel lele TP, kali 6 TP. Menang lagi, asem. Ini main model zaman sekarang, guys, kayak gini lah mainnya, kayak gini. Dari tadi di situ nih, guys. Asem loh. Kesel gak lo? Main kayak gini, aduh. Kalah lagi gua sama dia, gara-gara gua ras. Gua gak tahu ya. Aduh, dia pasti bangga banget, guys. Lumayan sih kali 6 orang orang Indo nih kayaknya nih. Temannya yang dibantai sama teman gua tadi ya. Iya, yang gua bantai, guys, ini. Ini yang gua bantai tadi nih. Ini yang dari tadi naik Godzilla itu ya. Apa yang nge-sniper gua ya? Asem, asem. Udah GG loh kita. Udah kita bantai satu-satu loh itu. Aduh, kalah pula gua sama dia. Tapi kalau tadi gua ngelot di situ gak ditembakin sama dia, aneh kan? Aneh banget, guys. Di belakangnya ada orang lagi tadi. Gua kira temennya, rupanya musuh yang lain. Aduh, kesel banget, guys. Spesies kayak gini kok berseliweran di mana-mana ya. Berat, teman-teman. Mau chicken sekarang berat banget, cuy. Pecel lele, pecel lele. Pusing hatiku. Ih, yang bener yang naik Godzilla, asem ya naik Godzilla, pecel lele, naik Godzilla, bayangin, guys. Naik Godzilla, cuy. Bangke nggak tuh? Bayangin dia parkir di situ, jalan ke situ. Astaga, ini player Godzilla beneran ya. Dipermainkan gua dan tim gua, guys, sama player Godzilla ini. GG. Masih ditonton sama temennya. Gila. Temennya kita bantai-bantai semua. Mati dua kali temennya. Itu ya, dom broken gua bunuh tadi kan. Mati dua kali loh temennya. Demi dia. Kesel banget gua. Tadi kalah gua. Gara-gara gua ngeras. Gak bisa sih itu. Harus ngeras sih. Agak susah emang posisinya. Karena peluru gua terbatas. Kemudian gue lagi open field, gue gak mungkin mundur. Gue mundur ditembak sama dia. Gue maju, dia bisa ngepick-ngepick. Kan asem gitu loh. Kalau dia chicken nih luar biasa, guys. Ya, yeah. Kalau dia chicken luar biasa sih ini pecel lele. Gila. Spesies kayak gini berseliweran ya. KD-nya tinggi-tinggi lagi ya. Mainnya kayak gini depannya temennya. Pro player itu ya. Jadi temennya perang juga dia cuma naik direct aja. Muter aja. Gak berusaha perang gitu, guys. Temen gue aja kalah sama dia gara-gara diputer-puterin sama dia. Aduh, gue dengan bodohnya. Tapi yang pertama mati apa sih? Yang kedua matinya ya... ya, konyol sih. Tiba-tiba nongol sih itu, berat juga. Kita lihat lah ya gimana cara main pro player ini ya. Gue pengen tahu aja cara main dia kayak gimana. Oh, oke, okay. Ada yang nembak, guys. Ada yang nembak, guys. Nah, panik dia. Mati, coy. Mati, please. Wah, pintar dia. Ah, dikejar-kejar raptor lo, kapok lo, ha? Jago juga dia. Mati lo dikejar raptor lo, ha? Dikejar raptor 2 ekor lo. Dikejar raptor 2 ekor, ngatain. Kenok, guys. Dikejar 2 raptor dia. Aduh, BTR mans kayak mananya kau ini? Mati sama pecel lele. Oh, ada kapok lo di raptor lo. Raptor nggak bisa kena smoke, tau kan? Ayo raptor, gigit dia terus raptor.
Aduh mati guys, di end. Mati kok. Aduh, ayamnya busuk banget itu player. Astaga, bisa mati tuh. Lah malah playernya nembak raptor, kocak. Malah nembak raptor kan kocak. Guys, 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 satu lawan tiga guys. Dia kalau menang jago dia guys. Harus gue akuin guys. Satu lawan tiga nih. Satu lawan tiga nih guys. Kesel banget gue sama player ini. Lumayan pada lu main ya. Kenapa lu harus naik-naik? Gitu ya. Ayo Thor, Thor. Gigi dia Thor. Aduh. Player itu malah nembakin raptor. Dikirain orang. Emang matanya rada-rada itu. Ini tuh di kiri dikejar-kejar raptor dia ngeliat tuh. Pinter gak nge-smoke dia ke kanan dia. Ih kocak. Gak ke kanan. Di granat. Thor. Ah, dikit lagi ayo. Panik dia. Mati kau pecel lele. Rasakan ke. Mati kau pecel lele. Mati kau. Makan itu pecel lele. Yang ngekill kali 5 juga guys. Keras-keras juga nih lumayan lah. Rasakan tuh pecel lele. Kau tahu rasanya kan seperti itu kan ya. Kamu udah kayak masih kalah aja kamu. Jagoan sih kamu ya. Puas gue guys. Puas, puas. Senang gue senang. Aduh pecel lele memang. Kesel. Aduh emosi gua. Kesel bukan main. Sisa 5 temen ya. Pecel lele udah meninggal ya. Pecel lele ternyata gak sekeras yang gua kira guys ya. Mentalnya kena juga, kena aras kiri kanan dia. Padahal 2 orang doang guys. Kalau tadi gua dapet posisi kayak dia udah gua bantai dia guys. Posisi gua jelek banget tadi. Harus ada tetep, ada obstacle di depan gitu kan. Tadi gue open banget, susah tadi. Malah hampir menang loh tadi. Ketika pertama kali dia nge-pick gitu. Cuman masalahnya ketika dia nge-pick gak kenok. Gak ada yang headshot, sayang banget ya. Ini dua mungkin bisa chicken. Kayaknya gak chicken sih malah menurut gue ini dua guys. Walaupun KD-nya gede ya, 5 gini ya. Feeling gue gak chicken ini. Gue yakin ada musuh yang lebih kuat. Yang bakal ngebantai mereka. Mereka juga gak punya kendaraan kan. Ada orang guys. Ara. Kali 7 guys, tuh gue bilang ini kadinya kerik-kerik semua gila, gak tau player-player apa nih guys. Namanya gak jelas tapi kadinya kayak setan semua guys. Buset dah. Matchnya 60 loh. Gila, memang meta sekarang guys. Meta mengendok-endok gini-gini. Kali 8 ya, 11. Kurang asli. Kayak gini mainnya teman-teman. Lihat tuh. Mengendap. Tapi kali 8 bos. Ya 7,6 genapin 8. Lihat tuh. Nah mainnya gini. Ternyata gue selama ini gak ngikutin meta ngendap-ngendap guys ya. Sekarang meta ngendap-ngendap gini nih. Lihat nih. Ayo. Buset ya. Kesabaran tanpa batas ini. Feeling gue ini bisa chicken sih. Sisa satu guys berarti ya. Yang tadi satu, ini satu. Berarti ada satu lagi guys. Ya kita lihat ya. Yang bunuh dia nanti siapa. Ataukah dia yang ngebunuh yang lain. Dia masih mainnya kayak gini guys. Lihat tuh. Ngedap-ngedap. Gue liatnya aja emosi coy. Oh ada orang kan. Nah. Waduh dibantai sama dia. Ini teman yang tadi guys. Si Son ini teman yang tadi barusan mati guys ya. The power of KD 8 guys. Gila loh. Aduh gila gini mainnya. Mengendap-endap ya. Tapi ayamnya sakit loh. Langsung buka scope-nya bagus guys. Gak kayak Pokemon. Buka scope-nya langsung menuju ke musuh. Pokemon kadang-kadang telat gitu kan. Cepatnya refleksnya. Cuman dia kenapa mainnya ngendap-endap gini ya. Apa gue harus main ngendap gini ya. Gak guna ya gigi ya. Sisa calon satu guys ini ya. Pilih gue kenapa dia kena AWM ya kepalanya. Sayangnya kita gak bisa ngecek KD yang terakhir sih. Yang ngebunuh dia. Pilih gue dia kalah temen-temen. Karena dia gak ada senjata jarak jauh. Dia punya M4 sama Groza. Kalau musuhnya jauh dan punya AWM, mati lah dia. Lihat tuh. Kayak gini mainnya. Gila guys. Kalau mau chicken kayak gini mainnya guys. Nah. Gak bakal nyangka kalian ya.
bendera Korea, nama nggak jelas ya. KD8. Asik, gak nyangka. Makanya sekarang kita nggak boleh ngelihat nama orang remehin gitu ya. Karena yang bentuknya aneh-aneh itu yang gila-gila guys mainnya. Yang sabar, ayamnya tapi dewa gitu ya. Lihat ini ayamnya dewa nih. Kalau lihat musuh langsung mati nih musuh ini. Kalau nongol ya, musuhnya di bawah mati nih sama dia nih. Apalagi prone gini nih. Lihat nih, sabar banget temen-temen. Sabar banget. Gila ini. Aduh, gua kalau ketemu player gini pasti pasti kalah udah. Karena gua kan gak sabaran ya, pengen cepet-cepet. Lama amat sih. Nah, dia gak zona nih, dia gak zona, dia harus bersungut-sungut nih. Dia harus bersungut-sungut sampai ke zona guys, lihat nih. Kita kan lari-lari ya, biar cepet nyampe ya. Dia gak nih bersungut-sungut nih. Mantau dulu, sabar banget lihat tuh. Setiap jalan dia mantau. Kiri kanan, ada gak? Gak ada, baru dia jalan. Menang. Bah, dia udah menang. Musuhnya mati tiba-tiba. Itulah guys, sekian aja untuk video kali ini. Mohon maaf ya, pada kena gue gagal chicken lagi. Tapi semoga kalian terhibur ya, karena gue kesel banget sama dia. Dibalaskan dendamnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.